dengan Pak Presiden, ada tadi juga teman-teman lihat ya, ada Pak Erlangga, ada Pak Bu Sri Mulyani. Jadi kita membahas tentang ekonomi ya. Dan memang salah satunya itu adalah tentang Sritex. Ya, salah satunya. Sesuai dengan yang mungkin teman-teman juga sudah lihat di berita ya sebelumnya, terkait tentang Sritex, pemerintah memang sangat concern gitu ya, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu yang poin nomor satu ya. Jadi kita juga meminta bahwa Sritex harus tetap berproduksi seperti biasa gitu ya, dan kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap ya, tetap tenang, karena pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Dan kondisi saat ini kan masih dalam proses hukum ya, kita lihat langkah-langkah selanjutnya tadi sudah sangat baik menurut saya, dan itu insya Allah tidak ada masalah ke depan. Ini kan belum ya, artinya kan sesudah ini akan ada proses kasasi ya, proses kasasi, dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya gitu ya, terjadi tidak. Dan Pak Presiden minta memang tidak akan terhaka, dan kita tidak akan biarkan itu akan terjadi PHK. Tentu ini lebih kepada lintas kementerian ya, kalau saya kan lebih concern terkait tentang ketenagakerjaan ya, untuk memastikan bahwa semua hak-hak dari para pekerja di Sritex itu tetap terpenuhi, mereka tetap tenang. Dan kemarin saya sudah mengutus wakil menteri tenaga kerja untuk ke sana, dan insya Allah menggembirakan dan hasilnya baik lah, insya Allah. Tidak ada. Dan kita monitor itu, dan kami di daerah Jawa Tengah itu ada 162 tenaga pengawas ketenaga kerjaan ya. Jadi komunikasi, koordinasi pengawas tenaga kerjaan dengan manajemen Sritex juga baik kok.